tadi kita udah bikin kulit pie-nya. Nah, sekarang kita mau bikin isiannya, bikin apple filling-nya sama sugar crumble-nya di atasnya. Nah, jadi aku mau kasih tahu dulu nih bahan-bahannya apa aja. Ini dia bahan-bahannya. Butter. Cornstarch. Brown sugar. Cinnamon powder. Flour. Sugar. Apple. Inilah bahan-bahan. Oke, jadi tadi itu dia bahan-bahannya. Sekarang kita mau bikin si apple filling-nya dulu. Jadi yang pertama-tama di sini aku pakai buah apel, aku campur apelnya yang hijau sama yang merah. Tapi feel free mau apelnya mau pakai apa aja juga, itu bebas banget. Nah, sekarang jadi yang pertama harus dilakukan adalah kita kupas terus kita potong-potong si apelnya. Jadi dipotong, dibuang aja dulu kulitnya. Kalau nggak bisa mau pakai peeler juga nggak apa-apa. Yang penting kita kupas dulu semua aja si apelnya. Habis itu kita mau slice dia panjang-panjang. Ini udah. Ini kita bagi dua. Terus kita buang tengahnya. Langsung aja dipotong-potong. Jangan terlalu tebal tapi jangan terlalu tipis juga. Jadi karena kita mau pas dimakan itu dia masih ada si tekstur daging apelnya gitu. Nggak langsung habis. Oke, jadi kita potongnya panjang-panjang aja. Ya, aku bilang jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebel, tapi biar dia tetap ada nge-hold si teksturnya. Nah, ini udah. Sekarang kita bawa ke dekat kompor. Kita mau masak. Jadi ini pakai brown sugar juga, pakai sugarnya. Terus bahan-bahan lainnya juga. Oke. Ini kita nyalain dulu. Apinya di medium to low aja, jangan terlalu panas. Kita mau masak dulu nih si apelnya. Terus kita tambahin air sedikit. Pakai lemon juice juga boleh. Kalau di sini aku pakai air aja. Terus kita tuang sugarnya, gulanya. Sama di sini ada brown sugar. Kita biarin dulu aja sampai gulanya juga meleleh. Jadi kalau gulanya udah meleleh baru kita masukin si tepung terigu sama si maizenanya. Oke, terus ini juga kita masukin cinnamon powdernya sekarang aja. Kalau emang yang suka boleh ditambah, aku cuma pakai setengah sampai satu teaspoon. Kalau emang ada yang nggak suka bisa dikurangin, tapi kalau jangan dihilangin teman-teman. Jadi karena wanginya akan dari si cinnamon powder ini. Atau nggak mau ganti cinnamon yang stick itu juga boleh. Jadi pakai cinnamon yang kayu manis yang batang itu juga nggak apa-apa. Jadi gitu si kayu manisnya agak digeprek aja sedikit, terus di masukin aja barang-barang si apelnya sampai dia agak layu sedikit. Nah, kalau udah begini, ini aku masukin si tepungnya, terus ini aku masukin maizena. Ini di coat aja, ini biar teksturnya lebih empuk kayak dimasak, tapi kalau mau yang lebih garing juga nggak usah dimasak juga nggak apa-apa. Jadi langsung semua bahannya dicampur aja, tapi nggak usah pakai si tepung maizena sama tepung terigunya. Jadi gula, cinnamon, sama si apelnya langsung dicampur aja di dalam satu bowl. Nah, ini kita biarinin aja sampai dia sedikit empuk. Nah, sekarang kita mau bikin si sugar crumble-nya. Oke, jadi nanti kita nunggu si apple filling-nya matang. Jadi itu aku biarinin aja di low heat. Kalau teman-teman di rumah kompornya konvensional, itu bisa kecil aja apinya, terus dicek aja sesekali. Kalau emang dia udah agak kosong, boleh ditambahin air 1 sendok teh atau 2 sendok teh. Jadi supaya mencegah dia enggak
gosong aja. Nah, sekarang aku mau bikin si sugar crumble-nya. Ini juga nggak pakai mixer, jadi buat temen-temen yang nggak punya mixer di rumah, ini friendly banget. Ini sugar crumble, kalau temen-temen juga di rumah bikin muffin, ini juga bisa banget buat di atasnya. Ini butter. Yang ini udah room temp. Terus ini udah sugar, langsung aja dimasukin. Brown sugar, ini sekarang gula pasir biasa. Kalau udah, ini tinggal kita aduk aja pakai tangan biasa. Ini udah, tinggal aku tambahin si tepung terigunya. Udah juga langsung diaduk aja. Kalau udah nih, bisa kita sisihin dulu. Ini kalau nunggu waktu lama, ini juga bisa dimasukin ke dalam kulkas dulu juga nggak apa-apa, biar dia agak dingin. Oke, jadi ini semua udah jadi. Si apple fillingnya udah jadi, terus si sugar crumble juga udah jadi. Jadi kita mau masukin dulu aja si fillingnya dulu. Oh ya, sebelum itu, si kulit pie-nya ini kita tusuk-tusuk dulu ya guys, supaya mencegah dia nggak naik. Tusuk-tusuk pakai garpu aja. Jadi kalau masak pie itu sebenarnya ada beberapa teknik. Salah satunya adalah ditusuk-tusuk, terus kita namanya tekniknya ada blind baking. Blind baking itu apa? Jadi si kulit pie-nya kita tutup dulu pakai kertas roti atau pakai baking paper, terus kasih pemberat. Pemberatnya itu apa? Pemberatnya bisa beras, bisa kacang-kacangan, atau enggak kalau teman-teman beli di toko-toko alat bahan kue, nah itu tuh dia ada tuh jenisnya sendiri, dia tuh kayak bola, kayak kelereng kecil-kecil gitu. Nah, itu digunakan, teknik itu dipakai kalau kita bikinnya terpisah, misalnya kayak bikin cheese tart. Jadi kita nggak pakai teknik itu, tapi cukup kita bolong-bolongin aja sedikit si kulit pie-nya. Oke, jadi ini udah langsung di uang aja. Uangnya kurang lebih sampai 3/4 aja, karena kita mau kasih si apple crumble, pakai si crumble-nya juga kan, jadi biar dia nggak terlalu menggunung gitu. Oke, kalau udah, ini langsung kita pakai crumble-nya. Crumble-nya boleh pakai tangan aja, langsung ditaburin aja nih di atasnya. Oke, ini kita penuhin aja pakai si sugar crumble-nya, sampai ketutup si apel-apelnya. Nah, abis ini kita mau masukin ke oven kira-kira 30-40 menit sampai dia udah mateng. Kalau kita cek dia udah mateng, itu udah bisa di take out di suhu 200 derajat. Jangan lupa di preheat dulu ovennya sebelum kita masukin. Nah, abis ini aku mau bikin makanan pendampingnya juga nih, temennya si apple pie ini. Tapi mau bikin apa? Jangan kemana-mana, tetap saksikan Cooking Time bersama Cook and Bake City by Electronic City. Everyone can cook! Mwah.